guys, sekarang aku lagi ada di UIN Bandung. Nah, biasanya nih, kalau misalkan aku lagi lapar, aku itu datangnya ke Kantin Biru. Kalau kalian masih belum tahu Kantin Biru itu di mana, kalian bisa masuk aja langsung dari gerbang, lurus terus. Terus pas sampai kalian di perempatan, kalian langsung bisa belok kanan. Posisinya ada di sebelah sana, yuk! Sekarang gue lagi ada di Kantin Biru. Katanya sini ada makanan yang hits banget, namanya ayam garo. Ayam garo. Ini langsung aja yuk. Ibu, aku mau ayam garoknya satu sama tahu jadinya satu. Siap. Tahu cerik ini terbuat dari tahu kuning yang diberi tepung, lalu digoreng sampai kering, dan diberi cabai rawit, bawang putih, dan daun jeruk nipis goreng. Harganya cuma Rp10.000 loh, sangat terjangkau untuk kantong mahasiswa. Nah, kalau yang ini namanya ayam gorowok. Ayam gorowok itu ayam crispy yang diberi sambal di atasnya. Nah, yang membedakan ayam gorowok dengan ayam-ayam lainnya, itu sambalnya. Sambal gorowok namanya. Terbuat dari cabai merah, cabai rawit, tomat, dan bumbu rahasia lainnya. Harganya murah banget, hanya Rp12.000 sudah termasuk nasi, tahu goreng, dan lalapan. Cocok banget nih buat kalian yang lapar tapi pengen makanan murah, enak, dan bikin kenyang. Hey, makanannya udah jadi. Ini tahu cerik, ayam gorowok. Yang ini ayam gorowok, yang ini tahu cerik. Sekarang kita cari tempat makan dulu ya. Ayo. Jadi ini sebenarnya tahu biasa, cuma yang bedain dari tahu-tahu lainnya itu, jadi tuh di sini kayak ada cabenya gitu, cabai goreng, sama kayak ada daun jeruknya. Kita cobain sama daunnya ya. Nah, sekarang aku pengen nyobain makanan yang kedua nih. Sambalnya banyak banget, cuy. Ini sayurnya. Kalau yang ini nih namanya suki goreng, tapi di sini dipanggilnya tutusukan. Sukinya macam-macam, ada sosis, crab stick, dan fish roll. Sukinya itu diberi balutan tepung lalu digoreng sampai kering, lalu diberi saus sambal, mayones, dan bubuk penyedap rasa. Harga per tusuknya itu Rp2.000. Sekarang kita mau kita coba dari yang crab stick dulu. Apa sih ini mayonesnya, cuy? Masih lapar deh, cari makanan yang lain aja yuk. Kayaknya di sana ada yang enak deh.
Nah, selain di kantin yang tadi, di UIN juga ada nih yang namanya Gang DPR. Nah, di dalam Gang DPR ini banyak banget jajanan. Salah satunya itu Pangyam. Yuk. Ibu beli Pangyamnya satu. Jadi biasanya kalau misalkan di Pangyam ini kita ambil nomor antrian. Dan nanti kalau misalkan udah jadi, langsung dipanggil sama ibunya. Mie Pangyam ini kepanjangannya dari mie pangsit ayam. Yap, sesuai dengan namanya, Pangyam ini terbuat dari mie yang diberi bumbu saus pedas manis, lalu di atasnya diberi suwir ayam, sawi, dan pangsit. Harganya murah banget loh, cuma dari Rp8.000 aja sampai Rp13.000. Akhirnya setelah aku ngantri lama banget, akhirnya aku dapet ini. Sebenarnya kenapa yang bikin Pangyam ini beda sama cabang Pangyam yang lain itu? Soalnya dari Pangyam yang di sini tuh kayak terkenal Pangyamnya itu kayak banyak banget gitu. Nih, ini bolanya. Enak. Bumbunya tuh kayak banyak banget gitu, kayak kental. Biasanya kan kalau mie itu mie-nya yang lebih tebal gitu ya. Kalau ini enggak, jadi kayak pas banget sama bumbunya gitu. Salah satu yang paling enak di Pangyam itu biasanya sawi. Nah, sawinya itu tuh paling enak gini, dikasih sama ayamnya. Disuapin nih. Oke, bisa request levelnya gitu. Jadi kayak ada level 1, level 2. Nah, kebetulan yang aku pesen ini level 2. Level 2 aja udah kayak gini. Gimana level 5 coba? Nah, kalau Pangyam itu yang bikin Pangyam beda dari mie ayam lain itu, Pangyam itu kayak ada alasnya gitu loh. Jadi alasnya juga bisa kita makan. Kalau misalkan udah habis, bisa kita makan. Duh, udah kenyang banget nih. Kayak sampai sini aja deh makan-makannya. Oh iya, buat kalian yang punya rekomendasi makanan enak di sekitar UIN Bandung, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Saya Azizah dan kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV. Dadah!